Assalamualaikum sob. Nih balik lagi ya bareng kita. Kali ini Mary Garrett kedatangan motor terabas nih. Bukan Gaelic, bukan CRF, tapi motor matic nih. Ya, Honda Beat Deluxe. Ini nih namanya. Definisi terabasan sesungguhnya nih. Apa aja disikat, diberi pokoknya. Aduh, kancoran juga nggak luput nih jadi sasaran. Sikat udah bang. Masih untung aja motor lu kagak dikutuk batu bang sama yang bikin jalan. Ya, nah lo. Canda ya sob, namanya juga musibah, kagak ada yang tahu, kagak ada yang mau. Tapi buat kalian tetap fokus saat berkendara ya, karena itu penting banget. Nih lihat tebel banget nih cor-corannya. Nih kalian kalau mau tes kriuk juga bisa nih. Lanjut kita cek dulu motornya nih, kata ownernya yang penting hidup aja dulu bang motornya. Oke. Di sini handle pengeremannya juga sampai pada bengkok, mungkin efek karena jatuh juga nih. Nah, selahan motornya juga ngancing ya sob ya. Aduh, macet dah ini pokoknya. Ini efek terabasan nih. Bukan. Efek jatuh maksudnya. Ya, langsung kita bongkar dan benerin aja. Oke. Pas dibuka nih CVT-nya nih, luar biasa debunya. Ini mah bisa nih buat bikin adu kancoran lagi nih. Jadi kondisi CVT-nya kering, gak ada yang rembes, jadi sama kita disemprot aja. Harusnya sih sekalian servis sebenarnya ya. Cuma balik lagi, kata ownernya yang penting nyala dulu motornya. Ya wis, lanjut. Kondisi selanya udah oke lagi nih, tapi motor masih nggak mau hidup nih. Wah, usut punya usut, ternyata penyebab utamanya tuh yang ini nih sob. Ya, switch stand atau sensor standar sampingnya nih. Biasanya di motor-motor Honda nih, buat pengaman. Kalau kalian standar sampingnya diturunin, motor kalian nggak bakal hidup. Nah ini sensornya yang rusak nih. Lihat nih, udah pada hancur kondisinya. Kita coba jumper switchnya ya sob ya, buat mastiin ini motornya baik-baik aja. Jadi cuma sensor aja. Nah, hidup ya guys ya. Nah, hidup ya guys. Alhamdulillah hidup tuh di jumper. Oke, sekarang kita saatnya ganti sensor standar sampingnya. Pakai yang baru, yang originalnya ya, biar awet. Cus, kita pasang. Beres semua nih, motor udah hidup, kondisinya udah aman lagi. Nih abang tinggal cuci motornya nih, biar nggak keburu jadi batu nih motornya. Beres bang. Oke, siap, beres. Mudah-mudahan bermanfaat ya sob, buat kalian semua. Buat abang ownernya juga nih, cepat sembuh ya. Buat teman-teman, ingat lebih fokus lagi ya saat berkendara. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Thanks.